Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jarang bagi kita untuk melihat wanita yang kembar identik, apalagi kalau mereka cantik dan seksi. Nah, kali ini kita akan membahas 7 wanita kembar cantik dan seksi. Number 1. The Davalos Twins, Colombia, Camila dan Mariana Davalos. Berikut ini adalah model kembar cantik Camila dan Mariana Davalos, wanita 27 tahun asal Lexington, Amerika Serikat. Memulai karirnya di dunia modeling sejak masih berusia 10 tahun ketika mereka masih tinggal di Kolombia. Dan karirnya langsung melambung tinggi saat mereka menjadi model catwalk terbaik yang memperagakan pakaian lingerie. Konyolnya, gara-gara pameran itu juga mereka dijuluki sebagai model yang memiliki bokong super seksi seperti Kim Kardashian. Beberapa cowok bergengsi juga pernah mengontrak mereka dari menjadi presenter di sebuah pertunjukan rumbas The La Ciudad reality show sampai menjadi model di katalog brand Brown Fashion terkenal. Dan karena eksistensi mereka juga, model kembar langsung booming dan menjadi tren di belantika fashion internasional. Saat ini diketahui Camila tinggal di Medellin, Kolombia dan masih menekuni profesinya, sedangkan Mariana di Miami, Florida bersama anaknya. Dan tidak diketahui pasti apakah masih melanjutkan karirnya sebagai model. Number 2. The Fresh Twins, Brazil, Bia dan Branca Fares. Bagi kamu para pecinta olahraga mungkin tak asing mendengar nama Bia dan Branca Fares. Kakak beradik kembar identik yang sama-sama menekuni profesinya sebagai atlet renang indah. Mewakili negaranya Brasil, Bia dan Branca pernah menjadi juara dua di kejuaraan Pan American Junior Games di Orlando pada tahun 2005 kemarin. Selain dikenal sebagai atlet renang, keduanya juga aktif sebagai presenter MTV, pemain film, pelatih senam serta menjadi model di beberapa majalah populer kesukaan pria dewasa. Number 3. The Bla Twins, Amerika Serikat. Nikki Bla dan Brie Bla, The Bla Twins, adalah julukan untuk kakak beradik kembar identik cantik yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Terdiri dari Nikki Bella yang memiliki nama panjang Stephanie Nicole Garcia Colace dan saudaranya Brie Bla dengan nama panjang Monique Danielson Garcia Colace. Memulai karir pertama mereka di bidang entertainment sebagai model dan pemain film. Namun awal ketenaran mereka saat mencetak prestasi sebagai juara World Cup Twins dan ikut bergabung dalam International Body Double Twin Search sejak tahun 2006. Dan satu hal yang bikin mereka tambah greget, menjadi pegulat profesional dan pernah ikut bertarung dalam kompetisi WWE Diva. Number 4. The Badura Twins, Uni Emirat Arab. Laura Badura dan Claudia Badura, pesona cewek kembar seksi dengan wajah cantik khas Timur Tengah ini seakan memiliki kekuatan magis yang sanggup membuat semua pria di dunia tak bisa berhenti untuk menatapnya. Di Uni Emirat Arab sendiri mereka dikenal sebagai The Badura Twins yang terdiri dari Laura Badura dan Claudia Badura. Kiprahnya sudah sangat terkenal di dunia model sejak masih tinggal di Polandia dan mereka juga pernah menjadi fashion blogger serta model brand ambassador saat berlangsungnya pameran produk dari Lily Lashes. Dan hal yang paling mengejutkan dalam hidup kakak beradik kembar identik ini, pernah menjadi model sampul majalah Playboy serta bermain film sebagai bintang dewasa. Meskipun begitu, ada satu hal yang pantas kita acungi jempol buat mereka. Di sela-sela kesibukannya sebagai publik figur, mereka tidak lantas melupakan arti penting pendidikan. Ini semua dibuktikan oleh mereka yang berhasil menyelesaikan sekolah di Harrogate College dalam jurusan studi Art and Design. Number 5. The Herbert Twins, Australia, Renee Herbert dan Elisa Eber. Berawal dari sekedar hobi, siapa yang menyangka justru keisengan mereka mengantarkan ke gerbang pintu kesuksesan. Di usianya yang masih terbilang muda 16 tahun, Renee Herbert dan Elisa Eber meraih ketenaran sejak mereka dikontrak untuk menjadi model Papermayo, butik fashion online terkenal yang berbasis di kota Sydney. Sebagai remaja cantik Australia, mereka sangat ramah dengan para penggemarnya. Melalui situs media sosial SFM yang berslogan Ask Me Anything,
Rennie dan Elise akan menjawab segala pertanyaan dari para fansnya tentang kehidupan unik mereka. Meski aktif di dunia model, mereka tak melupakan arti penting pendidikan. Sampai kini pun masih bersekolah di Queensland dan yang makin menambah nilai plus, mereka juga fasih berbahasa Inggris serta menguasai bahasa Perancis. Number 6. The Abu Hadra, Arab Saudi, Abu Hadra dan Haya Abu Hadra, anggun dan selalu berpenampilkan glamour di mana saja, seolah menjadi ciri khas bagi Abu Hadra dan Haya Abu Hadra, gadis kembar asal Arab Saudi. Mereka adalah putri dari salah satu konglomerat terkaya di Arab Saudi yakni Rula Abu Hadra, pendiri sekaligus pemilik tunggal butik papan atas The Art of Living yang berlokasi di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Mulai terjun dunia modeling, saat mereka menjadi model pakaian di toko butik milik ibunya sendiri saat masih berusia 15 tahun. Setelah itu karirnya semakin menanjak dan dikenal banyak perancang busana. Pernah menjadi gadis sampul di majalah Fashion Harper's Bazaar Arabia dengan kategori halaman Best Dressed List, Vanity Fair Italia dan berbagai acara fashion bergengsi di Amerika Serikat serta Eropa. Selain berprofesi sebagai model profesional, Abu Hadra dan Haya Abu Hadra juga menggeluti DJ, bisnis online pakaian melalui situs web pribadi mereka dan masih aktif kuliah di University of Southern California yang mengambil jurusan seni rupa dan film. Number 7. The Ripka Twins, Australia, Samantha dan Tegan Ripka, satu lagi perwakilan wanita cantik kembar identik dari Australia. Kakak adik beda tipis waktu kelahiran ini bernama Samantha dan Tegan Ripka, mereka berdua berasal dari kota Perth. Profesi pekerjaan mereka sebagai pemain akrobat dan penari panggung. Hal ini bukanlah tanpa alasan, sebab mereka memang menyukai dunia seni sejak masih berusia 3 tahun, kebetulan sang ibu adalah mantan pemain akrobatik terkenal di Australia. Pernah mengikuti kompetisi Australia's Got Talent dan nyaris banget menang di babak final. Tapi biar begitu, video penampilan mereka di YouTube laris manis disukai banyak orang. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.